teman-teman semua. Karena teman-teman gak nyangka. Support terus ya. Syukur dah, support terus. Terima kasih. Kan. Yang edit ini, yang edit nih kakak, ya kak, ya kak, yang si edit, kakak yang edit, soalnya ibunya nggak, ngomong kak, ya, kakak yang edit, makasih. Halo guys, kembali lagi sama saya Didi Channel. Di video kali ini saya mau kasih selamat buat Pak Vera, channel baru Vera Alda, karena baru berapa video udah banyak yang nonton, subscribe-nya juga cepet. Mengucapin terima kasih, saya juga mengucapin terima kasih banyak yang udah support channelnya Vera Alda. Minta supportnya terus ya. Saya mau tanya Pak Vera langsung, gimana sih perasaannya baru bikin channel udah banyak yang nonton juga, karena temen-temen yang biasa nonton di Didi Channel. Saya juga mengucapin terima kasih banyak yang selalu support channel ini. Saya doain semoga sehat terus, murah rezeki, doa terbaik buat kalian dimanapun berada. Makasih sekali lagi. Saya langsung mau tanya Pak Vera ya, ini saya juga posisinya udah dikontrakan Pak Vera. Nah tuh Pak Veranya. Aduh Pak Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak perasaannya ini? Saya kan kemarin setiap ini lihat videonya channel baru, terus yang nonton alhamdulillah banyak gitu sih Pak. Apa ya, mengucap syukur nggak berhenti-henti. Ya bersyukur aja lah, alhamdulillah banget, nggak nyangka sampai belum sampai jauh, baru beberapa video, baru beberapa hari juga, baru beberapa minggu udah ya Allah, nggak bisa ngomong apa-apa, cuman bersyukur yang gak berhenti, udah itu aja. Terus makasih buat teman-teman selama ini udah dukung saya, dukung Om Didi sampai saat ini. Saya tanpa kalian, aku Om Didi tanpa kalian bukan apa-apa, gak bisa sampai sekarang. Baru 2 video dalam sehari udah ada 1000 penonton. Terus subscribe-nya juga alhamdulillah. Iya. Ya Allah. Udah mau 500. Puji Tuhan. Bersyukur banget. Sampai enggak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa bersyukur, terima kasih sama Allah juga. Ya, minta support-nya terus ya teman-teman ya, channel-nya Vera Alda. Support terus buat channel saya Vera Alda sama channel Om Didi. Ya. Mungkin kalau lihat channel-nya Pak Vera kok belum bisa upload video setiap hari ya, biar Pak Vera yang oh iya, karena jawab. Belum bisa upload setiap hari, soalnya kau sendiri ibu-ibu ngurusin anak sekolah, ngurusin rumah, kadang dagang, jadi kadang nggak sempet mainan handphone dulu, makanya kadang masih jarang-jarang, soalnya nggak sempet karena kesibukan di rumah, kesibukan ibu-ibu rumah tangga, jadi mohon maklum aja. Nanti next insya Allah saya perbaiki, insya Allah saya hadir terus buat menghibur teman-teman ya. Usahain ngupload tapi ya Pak, insya Allah saya usahain biar hadir terus di channel saya sama Om Didi buat menghibur teman-teman yang ada jauh di sana. Oh, ini juga saya mau lihat sih seberapa banyak nih, tapi HP-nya lagi buat mainan. Oh, agam iya, dek. Sini dek. Bentar dong mama. Ini biar lihat ya. Channelnya sebentar ya. Nih channelnya Vera Alda juga mau liatin apa sih videonya, channelnya yang mana. Ini juga lagi buka YouTube. Ini channelnya. Klik channelnya. Di channelnya kok. Ini channel saya. Nah ini yang nonton dong. Subscribe-nya udah berapa tuh Pak? Sudah 400. Ya, hampir 500. Ini yang nonton juga video pertama udah 2000 lebih. Yang kedua juga 2000 lebih. Ini juga karena teman-teman semua. Karena teman-teman gak nyangka. Support terus ya. Syukur dah, support terus. Terima kasih. Tuh kan, yang edit nih kakak, ya kak. Ya kak, yang si kakak, edit, kakak yang edit, soalnya ibunya nggak. Ya, kakak yang edit.
Makasih ya kakak nih, biar tahu nih fan ibu sama kakak kalau yang ngedit kakak nih pinter. Dia, pokoknya ngambil alih edit dia. Soalnya dia pinter dia ngeditnya. Kakak mau ngucapin apa nih sama fan-nya ibu sama kakak? Ayolah. Apa yang nonton banyak. Iya bilang, makasih deh buat nonton, udah dukung ibu sama om gitu. Ayo. Nah, kakak malu kerja gini lah kalau kakak malu. Selalu malu dia tuh kalau di video. Itu malu. Jadi intinya kakak juga akan bengbetak yang ngucapin banyak terima kasih, sayang wakilin. Itu minta supportnya terus, pokoknya channelnya Vera Alda biar cepet berkembang, biar ini apa channelnya biar tetap cepet tembus jam tayang. Biar mudah-mudahan sebulan 1000 subscriber bisa mencapai dan 4000 jam tayang tercapai biar bisa monetisasi. Amin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, doa yang terbaik lah buat saya, Om Didi, sama buat teman-teman. Buat semuanya. Buat semuanya. Ya gitu guys, pokoknya kendalanya ya karena pokoknya ibu. Ibu-ibu tuh sendiri repot. Jadi kadang nggak sempet itu karena ngurusin rumah, ngurusin dagangan. Gitulah. Jadinya belum sempet, ya, ntar diusahain, saya usahain. Hadir terus di channel buat ngibur kalian. Insya Allah absen terus. Amin, ditunggu loh Pak Vera. Iya. Dan Pak Vera udah nunggu. Ini mohon maaf, ini masih jarang-jarang uploadnya soalnya belum sempet. Iya, jadi nongol di Didik channel terus. Iya, gitu. Amin. Jadi pengen nongolnya mau lihat di channel Vera Alda gitu. Kalau saya kan sempet video, Pak Veranya sibuk mau video, HP dipakai belajar kakak juga. Kadang si Dede main game gitu. Salah satu berjamaah. Gitu, jadi ya sabar ya. Iya, mohon maklum lah. Mau nunggu video keluarga Vera Alda. Ini video saya bikin biar teman-teman pada tahu sih kenapa sih kok videonya Mbak Vera nggak ada. Kadang pada komen di tempatku Mbak Vera. Itu kendalanya sebenarnya sih pengennya setiap hari hadir bikin video, cuman ya namanya ibu-ibu kadang kita bagi-bagi waktu itu sulit. Cuman insya Allah karena udah didukung juga sama kalian sampai saat ini, insya Allah saya maksudnya inilah tambah semangat kok. Iya. Semangat lah buat ini. Ntar insyaallah harus semangat kok Vera. Kok Vera bengbetat semua sama anak-anaknya ditunggu fan lo ini. Amin. Sering komentar kok ini Om Didi videonya belum ada. Itu saya menyampaikan aja sih, Bol. Iya. Itu. Buat teman-teman mohon maaf aja, ntar deh diperbaiki lagi. Dari saya sih buat subscriber saya juga, subscriber Pak Vera, justru saya seneng banget kalau teman-teman yang biasa nonton di Didik channel, nonton di Vera Alda, saya seneng banget, saya justru ngucapin terima kasih support terus Vera Alda, saya juga support channelnya Pak Vera. Itu ya teman-teman, makasih banyak, mudah-mudahan ke depan Pak Vera bisa upload setiap hari. Doa buat teman-teman yang selalu support, pokoknya doa terbaik, saya nggak bisa nyebutin satu persatu. Nggak bisa diomongin satu-satu. Pokoknya doa yang terbaik buat kalian orang baik. Ya, ya itulah kendalanya Pak Vera juga udah diomongin, jadi iya, biar pada tahu. Biar nggak pada nanya-nanya kenapa kendalanya ya. Itu. Makasih ya Pak Vera ya waktunya. Ya, sama-sama Om. Semoga channelnya Pak Vera cepat berkembang. Amin. Punya Om juga makin maju. Amin. Dan ada pesan satu lagi nih Pak pada komen. Pak Vera kalau ntar channelnya cepat berkembang, sukses, jangan tinggalin jualannya apa rujaknya. Enggak. Itu usaha asarannya. Usaha dari nol. Sebisa mungkin kalau bisa malah dikembangin. Ya, saya cuma nyampein aja sih Pak. Ada yang komen gitu, jadi saya sampaikan teman-teman yang pesen gak gitu. Oke, sekali lagi makasih ya Pak. Iya. Mudah-mudahan usaha rujaknya semakin maju juga, channel maju juga, amin. Makasih banyak yang selalu support channel saya, channel Vera Alda. Yang belum support, minta supportnya dengan cara like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Halo kakak yang tukang edit, gak bisa ngomong.
itu kakaknya gak bisa ngomong dia, mungkin ngomongin terus ngomong kak makasih gitu. Ini oh kakaknya udah ngomong makasih, makasih ya perlahan gak apa-apa yang penting latihan udah bisa ngomong makasih ya kakak ya. Kakak inilah kakak tapi bagus kok ngeditnya, makasih ya kak. Iya.